Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Empogoyeng akan coba mainkan game kereta versus mobil. Ini pas seru banget, soalnya ini adalah game baru lagi teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Empogoyeng. Keretanya udah lewat-lewat terus nih dari tadi. Kita akan coba ambil. Oh, ini mobilnya teman-teman. Tinggal diinjak seperti ini kayaknya. Oke, mobil keluar. Wow, mobilnya kotak teman-teman ya. Ini adalah mobil sedan. Cara menaikinya kita, gini nah, seru nih. Ayo Empogoyeng sini po. Empogoyeng menggunakan mobil sendiri ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita akan coba. Wow, ditabrak ya. Jadi botak. No. Ditabrak kalau diinjak kereta teman-teman. Ngeri juga ya. Oke Empogoyeng, ayo po naik mobilnya. Nah, ini dia mobil. Wow, keretanya saling menabrak dong. Kenapa bisa dia? Di sini ada server egg. Oke, kita lihat dulu. Maksudnya 6 menit 29 detik. Oke, 31 naik terus teman-teman. Kayaknya lebih udah 6 menit ya di sini. Dan kita injak. Oh, ini tempat spawn keretanya. Kayaknya kita injak lagi. Oke, injak terus Empogoyeng agar spawn terus keretanya. Nah, injak terus. Dan sini ada cola. Kita minum dulu cola ini. Empogoyeng sini po, minum dulu. Ah, segar. Dan kita lihat di sini ada mobil pick up. Oke, kita akan coba gunakan mobil pick up. Iya ya, kayaknya hancur deh tadi. Kayaknya hancur, tiba-tiba muncul sendiri. Nah, ini kenapa keretanya kayak gini? Kenapa keretanya hancur, teman-teman? Dan ada kereta terbang. Ada kereta terbang di sana dong. Bayangkan ini keretanya kayak mana ceritanya, kocak. Melobi akan coba naik di atasnya, bisa nggak ya? Ayolah ya, Melobi kelempar. Melobi akan ya, hilang lagi keretanya. Boom! Ditabrak, teman-teman. Ya ampun. Ini game kayaknya udah hancur deh. Map clean, sorry. Oke, ternyata mapnya benar-benar hancur, teman-teman ya. Sampai-sampai ada tulisan sorry kayak gitu. Di sini ada game pass-nya juga. Oke, kita coba. Apakah kita bisa menggunakannya? Gimana cara masuknya nih? Kayaknya harus bayar ya. Killer Bus GP Enter Here. Oke, harganya 15 Robux. Murah sih. Tapi kita akan coba yang lainnya dulu, teman-teman. Di sini ada SUV. Oke, ini apa? Wow, mobilnya biasa aja. Sepertinya mobilnya semua mirip deh. Nggak ada beda-bedanya, teman-teman. Oke, kita akan coba taruh mobilnya di sini agar ditabrak. Keretanya akan datang lewat mana ya? Lewat kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Itu kecelakaan keretanya. Ayo kereta keluar. Keretanya di mana Empogoyeng? Bersiap-siap Empogoyeng, kita akan menabrak kereta. Kereta versus mobil. Oke teman-teman, tiba-tiba saja tadi nge-lag. Dan iya, Melobi tiba-tiba saja berhenti gamenya. Dan Melobi udah masuk kembali. Kita coba ya. Ini gamenya benar-benar parah banget, kocak. Kita lihat dulu ya. Tadi Melobi tiba-tiba saja nge-lag soalnya. Oke, Melobi menunggu lagi di sini. Oh, ini dia keretanya tabrak. Wow, sampai hancur keretanya juga, teman-teman ya. Di sana ada kereta terbang tuh kayaknya. Aneh banget ada kereta terbang. Oke, pokoknya kita akan lihat dulu. Di sini ada sport car, ada convertible, ada limous. Oke, kita akan coba mobil ini. Kira-kira ini mobil apa? Wow, ini keren banget, mobil orang kaya, teman-teman. Soalnya ini mobil-mobil panjang gitu ya. Oke, kita akan coba di sini. Mana nih? Wah, ada lampu-lampunya juga, teman-teman. Keren juga nih mobil ditabrak. Boom! Wow! Hancur lebur, teman-teman. Benar-benar sangat keren banget. Let's go, Empogoyeng. Kita akan coba beli yang ada di sini. Di sini, Killer Car GP. Kita langsung beli. Kira-kira ini apa sih? Melobi penasaran banget deh, teman-teman. Oke, keluar killer. Oke, Melobi juga nggak tahu gimana cara mengeluarkannya, teman-teman. Ayolah. Melobi udah beli. Oke. Dan Killer Car Spawner, ini dia. Ini adalah mobil pembunuh. Wow! Mobil pembunuh. 15 Robux. Ternyata kayak gini doang, teman-teman ya. Ya ampun. Terus cara mengeluarkannya gimana, kocak? Agak bisa dong. Kita akan coba lagi. Oke, ya hancur lagi.
Terus gimana nggak bisa digunakan gitu? Dan Melobi nggak bisa keluar nih, teman-teman. Oh no, apa yang terjadi? Hei, bentar dulu. Kenapa Melobi di sini, teman-teman? Dan tubuhnya Melobi ada di sana. Lo. Apa yang terjadi? Melobi ada di mana? Pogoyeng. Tubuhnya Melobi nggak ada dong. Langsung jadi hantu, teman-teman. Langsung jadi hantu setelah menggunakan mobil hantu. Bayangkan, oke, kita injak ini. Oke, apa kita bisa menginjaknya? Yap, ini dia. Yap. Oke, nggak bisa diinjak, teman-teman. Dan ya, Pogoyeng apa akan melihat Melobi, Mpo? Melobi ada di sini, Pogoyeng. Di belakangnya Melobi, Pogoyeng lihat nggak? Nih. Melobi terbang, terbang. Terbang kemana, kocak? Melobi terbang. Ya ampun. Dan kembali ke tubuhnya Melobi lagi. Oke, kita akan coba masuk kembali ke dalam. Dan ya, oke. Melobi jadi hantu lagi. Oh, gitu. Maksudnya, Melobi jadi hantu, teman-teman ya. Tuh hantu. Bapak meninggal jadi hantu. Itu ada kereta hantu juga. Kereta hantu terbang-terbang, teman-teman. Bayangkan. Oke, kita akan coba yang lainnya lagi. Di sini ada mobil Supra. Kita akan coba lihat tuh. Wow, ini kayaknya keren nih. Nah, mobil balap gitu, teman-teman. Ayo, Pogoyeng, boncengan sini, Mpo. Kita bersama, Pogoyeng. Ayo, nggak bisa kayaknya, Mpo. Coba Pogoyeng menggunakan mobilnya Pogoyeng sendiri deh. Melobi akan coba gunakan mobil ini. Mana nih keretanya? Melobi akan tabrak. Ayo, kita cari keretanya, Mpo. Lalu kita tabrak. Ini dia. Tabrak. Wow, miring. Miring keretanya, teman-teman. Langsung hancur lebur. Wow, keren banget. Di sini ada enable. Oke, kita coba. Maksudnya ini apa? Oke. Oh, jadi kita nggak akan bisa terkill, teman-teman, kalau kita pencet yang ini ya. Oke, ini dia enable. Ah, enable nggak bisa, teman-teman. Melobi udah enable. Nah, ini udah. Kalau warna putih gini kita nggak bisa. Ya, bisa di-kill juga dong. Terus buat apa? Melobi juga nggak tahu, parah. Oke, di sini ada kereta. Ya, keretanya hilang lagi. Oh, di situ ada kereta. Oke, Melobi akan coba naik kereta. Ya, keretanya ditabrak, teman-teman. Oh no. Melobi harus cari kereta. Melobi akan coba naik di kereta, teman-teman. Kayaknya seru deh naik di atas kereta. Kalau naik di sini bisa nggak ya? Melobi ingin naik. Kagak bisa juga. Ini warna-warni gerbongnya, teman-teman. Malah seru banget. Di sini ada jungkat-jungkit. Pokoknya ada. Ya, bukan jungkat-jungkit. Kirain jungkat-jungkit. Ada kereta nabrak lagi. Ditabrak. Boom. Dilindas kereta, teman-teman. Bayangkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Oh, di sini ada mobil bus, teman-teman. Oke, kita akan menggunakan bis sekolah ya. Wow, ini baru yang besar-besar gini. Bagus banget diaduin dengan kereta, teman-teman ya. Ayo kereta tabrak anak sekolah ini. Wow, nggak hancur. Kagak hancur. Wow, Melobi selamat dong. Oh my mom. Tapi Mpo gue meninggo ini, teman-teman. Oke, kita spawn kembali lagi di sini. Dan kita lihat apa lagi yang besar-besar nih. Di sini ada truk. Oke, kita akan coba lihat. Ya, Maplin. Ini dia mobil truknya. Wow, ini besar juga nih, teman-teman. Oke, Melobi akan menjalankannya. Ayo jalan, let's go. Kita akan lihat kira-kira siapa yang akan menang. Apakah kereta atau mobil truk ini, teman-teman. Oke, berhenti, stop di sini, stop dong. Nah, ini dia ditabrak. Wow, keretanya hancur juga, teman-teman. Keretanya hancur juga. Benar-benar sangat mengerikan. Kalau Melobi diam di sini gimana ya? Apakah ditabrak juga? Iya, jangan tabrak Melobi. Meninggal. Ini Melobi penasaran gunanya untuk apa sih? Enable and disable. Oke, gunanya untuk apa? Tapi apakah untuk cahaya putih ini, teman-teman? Biasanya sih kalau kita memiliki cahaya seperti ini kita nggak akan meninggoy. Oke, kalau gitu kita akan coba enable. Oke, ini dia. Nah, udah ada putih-putihnya. Kita akan coba, teman-teman, kita tabrak kereta. Mana kereta? Ayo datang kemari kereta. Empoknya juga udah di enable. Kita lihat empok Pogoyeng ya. Apakah kita akan meninggal? Kita uji coba nih. Pogoyeng mana? Nah, dipencet lagi. Oke, ini dia, teman-teman. Keretanya akan segera datang. Pogoyeng, kita akan coba pergi ke keretanya aja, Mpo. Malah disusul keretanya. Ini dia, keretanya akan muncul. Mana kok kagak ada? Kereta. Oh, kereta. Keretanya kagak ada. Ini dia. Boom! Uji nyali kita gagal, teman-teman. Kita gagal uji nyali menabrak kereta ya. Ngeri juga gitu kan uji nyali nabrak kereta. Dan sepertinya di sini ada jumpingannya gitu deh, teman-teman. Kita akan coba ya jumpingan yang ada di sini. Ngengengengengeng. Ini dia. Naik. Wow, lalu turun. Boom. Oh iya, pas keretanya datang kita turun, teman-teman. Pasti tuh keren. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah benar-benar pencet tombol like-nya dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, teman-teman ya. Di sini ada mobil-mobil bisa digunakan enggak ya? Kita coba dulu. Ayo lah, Melobi ingin menggunakan mobil ini. Kayaknya nggak bisa deh. Padahal kalau bisa menggunakan mobil ini keren, teman-teman. Kalau yang ini bisa nggak ya? Ayolah, nggak bisa juga. Oke, ini dia percobaan.
percobaan kita, teman-teman. Ayo kereta muncul. Melobi akan terjun dari sini. Ini pasti keren banget, teman-teman. Pastikan kalian like video kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Let's go, let's go, let's go. Pogoy juga siap-siap membantu Melobi. Ini dia siap-siap Pogoy. Kita akan turun dan ini dia tabrak boom. Wow. Pas banget. Wow. Hancur juga ternyata, teman-teman. Ya ampun. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Melobi dan Pogoy yang memainkan kereta versus mobil lagi. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.